guys, come back to my channel. Kali ini kita coba mereview menu apa saja yang ada di Wakobar ya guys. Makanan atau minuman apa saja yang tersedia di sini. Ikuti kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di warung apa mang? Wakobar. Wakobar. Habis berapa mas? Komonya telurnya ya. Habis 4 nah. Nasi kuningnya enggak? Nanti aja. Oke, asik guys, Mas Naufal menikmati di sini. Capek habis apa lagi? Online ya kayaknya. Online. Habis ngerjakan soal ya. Tugas capek. Ini kita mereview nasi kuning. Nah, nasi kuningnya sini, guys. Ini harganya 5.000. Murah. Ada nasi kuningnya. Ada sambal goreng apa ya ini ya? Bentar ya. Sambal goreng katet. Ada sambal goreng tempe sama mie. Ada tahu Bali. Kemudian ini perkedel sama dadar jagung sama apa itu? Oh, peyek. Cukup bener, harganya 5.000. Ya ke sini ya. Santai-santai. Sore bisa, hari Minggu sama keluarga. Asik pokoknya. Oh iya, ini lho master sini lho ya. Yang bau restoran ini guys. Ini tempatnya nyaman guys. Dengan keindahan alam kebon. Daun-daun pring yang berluguran kan. Lugur, berontok, jatuh. Berontokan guys. Oke. Mas namanya siapa? Mas Reza Sport. Oh, Mas Reza sing go wandeng di ini guys. Bisa turu-turu bareng ya. Yang punya itu. Mas Nopal pesan kopi hitam. Kopi susu. Kopi hitam, oke. Okay. Eh, Mas. Nah. Mas. Nah, ini lho, ini yang menjaga di sini, guys. Namanya siapa, Mas? Mas Fani. Mas Fani. Rumahnya mana, Mas? Rumahnya asli sini. Asli sini ya. Mas Fani ini saudaranya dari Mojokerto Jalan-Jalan Channel, guys. Nah, ini lho. Sudah jaga di sini berapa bulan, Mas? Dari awal buka ya? Oh, dari awal buka. Dulu pertama kedainya ini hanya satu ini atau langsung buat banyak gini? Oh itu ya pertama ya. Oh gitu, sambil santai sambil melayani ya mas ya. Oh iya. Ini titipan semuanya dari tetangga semua ya. Oh dari tetangga. Temannya ada berapa mas? Teman jaga. Oh yang jaga sip-sipnya dua gantian gitu ya. Oh saman sampai sore. Satu minggu oper malam satu empat. Oh gantian. Ya res, manajemennya agak gitu ya lo buahnya ini pelanggannya mas. Tuh, kalau masih mau melayani lo, mas es mas itu lo mas. Oke makasih ya mas. Ini ada apa namanya ini ya, barang-barang jadul. Nah ini ada mesin ketik, koper, kamera, jam, telepon. Nah, ini sarung zaman dulu ya. Ini TV. Kalau dikumpulkan di sini, guys. Nah, untuk hiasan.